Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bosku semuanya, Senusantara. Wah, udah apa, Mas? Ini cek perlampuan. Oke, ready itu lagi ya. REK-nya ini bosku pesenan. Unit sama restorasi dari sini semua, BKC. Tombol kunci, bisa jawabnya. Iya, tinggal terima kunci aja, bosku. Berarti wis koyo dealer Mas iki. Ya, bisa dibilang gitu. Ya, ya kayak dealer ya. Dealer ranking. Kayak yang buri sana, Mas. Alhamdulillah itu sudah selesai. Sudah sold out semua ya? Sudah sold out. Oke, wis mantap. Yang sebelah sana pekerjaan. Oh, ini wow. 90% semua. Wah, mantap. Sudah dilebokke, Mas, iki. Ampun. Oke. Oh, ya, sudah jadi ini sih. Ini review yang ini dulu aja, Mas. Ini punya Pak Penti. Kirimnya ke Brebes. Brebes ya? Ya. Request plate B. Ini requestannya apa ya, Mas? Manut bakulnya apa manut sing duwe? Manut gambar. Manut gambar. Berarti wis ono sing di kekarepe ya, sudah ya, sesuai ya. Mas, seperti ini. Oke. Okay. Oke, wis ready ini ya. Anggaran berapa, Bosku? Pokoknya manut bakulnya ini ya. Ini manut ya, ini. Manut bakulnya, Bos. Manut bakulnya, Bosku. Ya, hasilnya dijamin syahdu. Manut bakulnya ro manut gambare. Oh, oh ya. Ada sedikit yang dirubah dibikin jauh sekalian, tapi apa bosku? Lampu depan, lampu belakang. Oh, oh ya. Ini dari lampu depannya ini kan bisa request model kotak atau model gider seperti ini ya. Wah, ini mantep ya lampunya. Rating bisa, terus lampunya jauh dekat. Wah, ini lampunya baik. Berarti ini buat kabut-kabut aman ya? Aman. Ada ratingnya, lampu kotak, wis komplit ya? Komplit sekali ini gue. Ono ibu-ibu pe. Wah, iki. Klakson panjer to. Oke. Tapi ini full spek ya, Bosku ya. Full RCB ya. RCB kanan kiri. RCB kanan kiri. Karena kita menggunakan kopling hidrolis, Bosku. Hidrolis ya. Jadi kanannya hidrolis, kiri juga hidrolis. Kalau ada yang tanya, "Loh, kok koplingnya ada miknya?" Ini hidrolis di BKJ ready banyak. Hidrolis ya. Biasanya pakai kabel itu ya. Resiko nek ning dalan pedot. Wah, kalau ini aman. Ini aman sekali ya. Saya sudah buktikan sendiri. Nggih. Satu sekali, Bosku. Mesinnya gaspol 1, Bosku. Gaspol 1. Head nanas Z, blok BKJ porting. Membran kipas. Membrannya fosfat BKJ. Karbunya 30. Magnetnya Z. Magnetnya pakai Z full web. Full web ya. Jadi ini sudah custom juga pakai hidrolis nih, Bosku. Kelihatan ya, sombong dikit ya. Enak sekali koplingnya. Kelihatan. Empuk, Mas. Empuk sekali. Satu jari tetap ngopling ya. Tetap. Terus ada speedonya ya, tambahan ini ya. Enggak rusak. Duh. Wow, konslet. Konslet. Oke. Indikator sen ada, lampu ada, netral juga ada ya. Lampu jatuh ada. Netral juga ada. Wis aman banget, Bosku. Terus aki juga ada, Bosku, voltmeternya. Oh, voltmeternya juga sudah ini ada. Ini udah ada ini. Oh, ini separuh ya. Ini ke sampai 16, 14, 12 ya. Oke. Terus ngomong-ngomong Jogja style, Bosku. Biasanya tuh kok pada pakai shock apa tahu ini, Bosku? Ini Jepang pakai shock busan dan sudah kita ribbon ulang. Oh iya, ini yang original ya. Original empuk sekali. Empuk sekali ya. Terus ini pengereman pakai RCB warna hitam. Terus piringannya pakai ukuran 30 floating asli warna merah. Bracket juga pakai CNC. Bracketnya full ya. Full CNC juga. Sama sensor. Nanti kalau ada yang tanya, Bosku. Ya. Ini kabel apa, Mas? Ini kabel sensor speedo. Oh, sensor speedonya ya. Ada. Jadi sensor buat jalan. Top speed berapa larinya ada di indikatornya ini semua ya, Bosku ya. Terus ini, Bosku, yang dari tadi merahnya itu seger banget toh. Wah, ini dulu pengecatannya di BKJ, Bosku. Oh ya, bisa buat ngaca ya. Komplit ya ini. Jadi ini stripping sudah di coating clear. Jadinya awet, warnanya terjaga, jadi tetap basah. Terus tak bonusi clearnya banyak banget tebel. Terus ini juga untuk kaki, paduan joknya mundur ke belakang ini pakai jok siku ya. Terus soknya, Bosku, soknya pakai ukuran 34 ini. 34 ya, 34 ini kan swing armnya agak di custom sedikit pakai swing arm oval dari PKJ. Iya, kelihatan kebak jadinya, Bosku. Kebak penuh. Jangan lupa ya, ini juga nih, pemanisnya ya. Pemanisnya ini wajib, bos-bosan tromol, terus baut-baut baru semuanya ya. Terus ini tahanan rem semuanya baru semua. Yang
Ini besok kalau ada yang kok platnya dipasang di mana seperti ini, kita ready juga. Dudukan plat nomornya nih bosku, rapi sekali ya, ada besinya ini. Kuat. Terus ada stop lampnya juga. Coba di steel stop lampnya ini yang Jogja style banget nih, modelnya kayak gini bosku. Wah. Sahdu. Ada lampu senya juga, jangan khawatir. Jadi aman. Ada lampu senya. Ditanyain mana sama lampu senya? Ada bosku, ada di dalam pak. Wah mah dinyang ro anu nih polisi nih man. Terus velg setnya ini menggunakan ring 18 depan belakang, lebarnya ini 215 dan 185. Besar untuk tromol pakai ori semua bosku. Ya tutup semuanya tromol istimewa, kuat tahan lama. Terus ini ada post step yang sangat istimewa nih. Ini model apa tadi? Model Ducati. Ducati ya. Minimalis sekali tapi tetap elegan. Ada kliknya bosku, jadi nggak bisa turun sendiri. Oh iya, ada kliknya ya. Mak klik. Oke. Okay. Oh, mantap, kenceng ya bos? Kenceng sekali. Jadi kalau di player nggak bakalan ngepleh. Terus ini kayak pidaan rem baru semua ya? Bisa dilihat baru semua ini, mantapnya. Ya. Nah. Baut-bautnya juga ya bosku. Baut ya. Semua al baut baru semua bosku. Baut bak kopling terutama nih full ya, stainless ya. Stainless. Baut rangka. Baut blok semuanya rangka. Baut. Wes headnya bautnya nanas. Wah ini aja stainless. Ini aja stainless loh bosku. Oke. Full stainless. Jadi benoran neyeng-neyeng ya bosku ya. Disimpan lama-lama juga gak masalah. Oh iya. Sip kok ya bro. Coba di spill di adep kerana bosku. Di adep kerana. Oh bosku. Kita settingkan. Nampak dari sini tetap ganteng ya. Oh, nanti nampak dari mana lagi kegantengannya. Pokoknya Jogja style itu favorit sekali ya montornya. Jadi kelihatan bak kopling hidrolisnya. Wah, mantap mas. Merah tuh warnanya sangat meriah sekali ya, bosku. Sangat favorit. Oh, perpaduan posisi jok, rosok, swing arm dilihat tuh nggak bosenin ya. Apalagi diajak jalan-jalan kota-kota, wah istimewa sekali. Guyu iki. Wah, kita alus-alusnya sampean gede. Oh ya. Pemanis kirinya juga ada. Kirinya kita tambahkan supaya lebih kebak. Ya, lebih bosku. Lebih bervariasi, bosku. Terus ini bagel mini racingnya ini. Biar aman. Warnanya merah biar joknya tetap terjaga ya. Biasanya yang di parkiran tuh ya. Kan ini ada pegangannya aman. Bikin jebol joknya ya. Kalau ini ada tahanannya jadi aman bosku. Terus ini pedal personelnya mas? Original baru bosku. Original, kuantel banget ya. Betul. Sudah sorry. Stylenya nggak ada. Dikit ya. Dikit sekali. Terus mesin tengahnya? Mesin tengahnya kita vapor blasting bosku. Ini sudah kita vaporin zat sun blasting jadinya. Crankcase ini seperti baru lagi ya. Kalau rangka kita pakai model coating jetnya bosku. Jadi makanya ini rangkanya ini kok basah terus. Ini rangkanya sudah kita model coating semuanya. Pengecetan yang hitam-hitam ini. Masuk swing armnya ya. Super glossy ya. Yang warna glossy model coating semua bosku. Ya, terus bagian itu seal debu sama baut-baut comster juga kita perbaru semuanya. Ini apa bosku? Kayak ono baut rahasia ini. Stopper itu. Wah, stopper ya. Supaya mengelas-las kita supaya enggak natap tangki ya. Bosku, ini ada stoppernya. Jadi stoppernya itu ada di sini. Nah, ini stoppernya. Jadi buat belok aman. Nah, ini enggak kena tangkinya, aman. Buat belok juga bisa pol. Wah, satu. Terus bagian depannya ada bos-bosannya juga ya? Ada pemanisnya kanan kiri. Kanan kiri, depan belakang, oke. Okay. Terus jos bosku. Terus jeke kono meneh bosku. Kita cek sound tipis-tipis. Bang. Kalau ngetesnya nanti aja bosku. Kita cek sound dulu, terus closing ya. Oke. Kita gas tipis-tipis dulu ya mas. Udah sore nih. Cek sound bosku. Yeah.
ini yo enak banget bosku. Rupa ini kita spilkan pakai gas potan ya. Tinggal kirim aja, oke? Okay? Yang mau order motor seperti ini ya bosku, sahdu sekali, bisa langsung WA aja ke Bro Sakar Jogja. Nomornya mana mas? Nomornya ada di sini nanti. Enggak di atas aja ya? Di atas enggak ada. Oke, okay, ya udah, terima kasih banyak bosku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.